Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Kang Suma Family. Kali ini saya sedang main di Kota Bandung. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat dan merasakan mie kocok Gorowok Persib yang letaknya di Jalan Ahmad Yani ya, di belakang Stadion Markas Persib Bandung. Cekidot. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya untuk Kang Suma Family. Ya, kita lihat ya cara penyajian mie gorowok Bandungnya. Ya, tuh lihat. Oh, dagingnya sebonggol-sebonggol besar-besar ya. Di sini ada varian biasa, ada varian spesial ya, menggunakan daging dan juga kikil ya. Nah, ini bisa juga dipesan melalui Grab dan GoFood. Nah, ini juga terpampang ya dokumentasi artis-artis yang sudah pernah mampir dan mencoba mie gorowok Persib ini. Gorowok ini buka dari pukul 10 pagi ya sampai habis, dan kalian jangan sampai ketinggalan dan kehabisan ya, karena kalau pengunjungnya lagi banyak itu jam 3 saja sudah habis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan apabila main ke daerah Bandung ya. Ini kebetulan saya memesan paket mie kocok spesial dan yang ini mie kocok biasa ya. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya, yaitu pada topping dagingnya. Nah, yang spesial lebih banyak dan ada daging iga dan juga ada tetelan dan juga ada kulit ya. Ya, kita kasih bumbu sambal, saus, kecap. Belum makan saja tenggorokan ini sudah menelan lidah ya. Kita kasih jeruk sedikit biar tambah maknyus. Kita coba ya. Sedap, segar dan mantap, maknyus ya. Kalau main ke Bandung jangan lupa mampir ke sini ya, mie kocok Gorowok di Jalan Ahmad Yani. Sampai sini dulu ya vlog makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton terus YouTube channel Kang Suma Family. Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng.